Halo bosku, kembali lagi di channel Len. Di video kali ini saya akan membuat video seperti ini guys. Ini bosku, dan posisinya kosong guys. Meskipun malu dan kita karena golnya akan melambung dan langsung guys seperti itu ya. Oke, kita langsung ya, coba praktek ya. Dan langsung ke triknya guys. Nah ini, tentunya ketika Haaland membawa bola dan jaraknya itu hampir mendekati kiper dan kipernya maju untuk mengejar bola. Kemudian kita akan menekan kotak dan L1 guys. Kotak dan L1. Kotaknya duluan ya, jangan serempak, jangan menekan L1 duluan. Kotaknya baru L1 guys. Maka bolanya akan melambung dan jatuh ke kipernya, ke gawang. Tapi kotaknya jangan terlalu panjang. Kotaknya cukup setengah saja atau sedikit. Tinggal menyesuaikan aja ya guys, contoh seperti ini ya. Ya, Haaland bawa bola dan kipernya. Nah, itu guys. Tuh. Itu kotak, kemudian L1. Maka bolanya akan melambung ke atas dan langsung gol. Dan kipernya pasti akan maju guys, ini kiper maju, kipernya tidak akan bisa menangkap bolanya karena bolanya atas ya dan jatuhnya ke gawang langsung guys, langsung gol. Nah, ini. Tuing, nah seperti itu. Itu caranya itu sangat mudah sebenarnya guys, yang penting kita tetap latihan ya, di training untuk mencoba triknya itu. Ini saya melakukannya di PS ya, ini PS 2023 PS2 guys, sama secaranya seperti di Winning. Cuma bedanya itu ini tampilannya agak bagus ini untuk PS. Nah ini guys, ini tampilannya. Oke, caranya cukup mudah ya. Caranya cukup mudah guys. Nah, main gitu. Oke, sekian dulu ya saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nantikan tips selanjutnya guys.